Christus kasih hadirat kami. Christus kasih hadirat kami. Tuhan kasih hadirat kami. Tuhan kasih hadirat kami. Santa Maria Bunda Allah. Santo Michael, Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Gregorius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius, Santo Martinus, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominicus, doakanlah kami. Santo Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Santo Johannes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Maria Goretti, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Para orang kudus nama Allah, kasihani lagi hanya untuk kami ya Tuhan, dari segala kejahatan. Tuhan, lumpuhkanlah kami.
adalah pencurahan Roh Kudus. Kami orang berdosa, kami terpendahkari. Saudara-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direcikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Damailah umatmu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah kau berkati air ini bagi kami, yang sedang mengenalkan penciptaan kami yang melakukan, dan penebusan kami yang jauh lebih mengagungkan. Air telah kau menanam untuk menurunkan lahan, dan untuk menegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air kita telah terjadikan serana belas kasihmu. Sebab lewat air mengupaskan umatmu dari perbudakan, dan dengan air engkau mengupaskan darah mereka di barang dulu. Dengan lambang air barang kuasakan perjanjian baru yang tidak engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, Yordan kami yang telah hancur, Engkau perbaharui dalam pembahasan kelahiran Tuhan. Oleh sebab itu, semoga ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari yang dibaptis pada hari Paskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kesehatan dan kesuburan. Dengan melihat mau tunjukkanlah kasih sayang dan perhatian dalam ini, supaya siapa atau berapa yang dipercikirnya yang kita berjalan ini, berikutnya dari sejarah setan dan ditemukan oleh kehadiran Roh Kudus. Yaitu Kristus Tuhan dan pengantar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, semoga dalam perantaraan-Mu kekuatan Roh Kudus turun atas kebenaran ini. Semoga semua orang yang dalam air baptis dikuburkan bersama dengan Kristus yang wafat diperkenankan pula hidup bersama Kristus yang bangkit, sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji-janji baptis kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolong setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengambil Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudari menolak setan? Ya, saya. Dan semua perbuatannya? Ya, saya. Dan semua tipu muslihatnya? Sekarang matikan iman saudara-saudari. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya.
Percayalah saudara sekalian dengan Yesus Kristus Putra dan Tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menerima sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sebelah kanan Allah. Percayalah saudara sekalian dengan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah menaikkan kita dari alam kubur dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya yang menjaga kita sampai kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kini saudara-saudara yang terkasih, kita akan dipercayai dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan kepada diri kita. Semoga percikan air suci ini menunjukkan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada.